khalifah. Kita diangkat Allah berada di sini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dunia ini pernah diserahkan kepada jin, tapi hancur kacau balau. Kepala menjadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau ingin diserahkan kepada haiwan, haiwan tiada akal. Diserahkan kepada malaikat, malaikat tiada nafsu. Dia hanya akan bertasbih, bertahmid. Tiada binaan yang kokoh, tiada jalan yang elok, tiada kapal di tengah lautan, kerana tidak ada hawa nafsu. Allah ciptakan satu makhluk, dia ada hawa nafsu, tapi dia ada akal. Dia ada akal, tapi dia ada hawa nafsu. Manakala dia condong kepada nafsu, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Manakala dia condong kepada akal, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Wa idh qulna lil malaika, ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, bersujud kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersimpuh, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia tidak mahu bersujud? Allah bertanya. Allah bertanya bukan kerana Allah tak tahu. Allah maha tahu. Allah ingin bagi tahu kepada sesiapa yang tak tahu, kepada siapa yang tak ingin tahu, kepada sesiapa yang tak mahu tahu. Apa kata Allah? Ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Mengapa engkau tidak mahu sujud kepada Adam? Idh amartuka, ketika aku perintahkan kepada engkau. Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih mulia, aku lebih tinggi, aku lebih hebat, aku lebih kaya, aku lebih bersih, aku lebih berkuasa, aku lebih berilmu. Bila kita tengok dalam Quran, semua yang berkata saya, semua yang berkata aku, mereka adalah makhluk-makhluk yang lupa. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi, harta saya, kunci-kuncinya yang dipikul oleh bala tentera. Innama utituhu ala ilmin indi, itu karena ilmu yang ada pada diriku. Apa kabar semua pemuda-pemuda belia-belia Islam? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang berhormat sahibul fadilah Tuan Guru Datuk Sri Ibrahim, yang berhormat Datuk Ustaz Muhammad Nur bin Hamzah yang dipertua Dun Terengganu, yang berhormat Dr. Muhammad Khalil bin Abdul Hadi, Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan Dakwah dan Pemerkasa Syariah, yang berhormat ahli-ahli mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Negara, guru kita semua, Al-Ustaz Al-Fadil Azhar bin Idrus Hafizahullah wasaddada futah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir malam ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumah. Dan ketika majlis ini berakhir, dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dikatakan, maka saat semua orang yang berhadir dalam majlis ilmu, majlis zikir, tegak berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, kamu tegak berdiri dalam keadaan semua dosa-dosa kamu diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita pulang dari majlis ini dalam keadaan bersih dari segala silap dan salah, insyaAllah. Lalu kemudian orang yang datang ke majlis ilmu,
maka dimudahkan Allah jalannya menuju surga sesuai dengan janji Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan-jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan membahas indahnya hidup bersyariat. Ada setengah manusia yang mengatakan syariat itu tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Syariat itu hanya sesuai 1400 tahun yang lampau. Syariat sudah ditinggalkan oleh zaman. Syariat tidak lagi relevan. Syariat tidak lagi bersesuaian. Syariat perlu dibuang jauh-jauh. Karena syariat hanya akan menghambat kehidupan kemajuan manusia. Maka semua syariat ditembungkan dengan akal manusia. Kita dibagi akal, maka gunakanlah akal yang sesuai dengan kehidupan. Adapun syariat, maka dia kita buang jauh, sebab syariat ini hanyalah warisan dari orang-orang dulu. Asatirul awalin hanyalah mitologi, hanyalah sesuatu dongeng belaka yang tak sesuai untuk manusia yang hidup di zaman ini. Satu-satu syariat ditinggalkan. Syariat mengajarkan untuk meninggalkan khamar. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh. Ini kata syariat, ini kata Allah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia modern mengatakan, kita tinggalkan ini. Kita boleh guna khamar, boleh minum khamar. Apa yang terjadi ketika manusia melawan syariat? Rupanya mereka minum khamar, dia drive kendaraan, di tengah jalan dia akan melanggar semua. Akhirnya malu-malu, manusia pun membuat peraturan yang baru. Dia buat perundangan yang baru, bahwa kalau ada manusia meminum khamar, dia mabuk, dia tidak boleh bawa kereta. Maka apa maknanya? Sebenarnya diam-diam, malu-malu, mereka ingin juga menjalankan syariat. Tapi dia tidak katakan ini syariat, ini adalah perundang-undangan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang lebih tahu mana yang paling baik untuk manusia, mana yang tak baik untuk manusia. Allah mengatakan semua yang sejenis dengan khamar haram, tapi rupanya manusia ingin menawar yang dikatakan haram itu. Maka kata manusia, sesetengah kalau dia tidak terlampau mabuk, kalau dia tidak sejenis dengan khamar, boleh dipakai untuk menghangatkan badan, untuk membuat fikiran selesa. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Kita tonton dalam YouTube, kita tengok dalam video yang di-share di Twitter, yang ada di grup-grup WhatsApp. Maka satu kota di Amerika, Philadelphia namanya, ada makhluk-makhluk yang dikatakan sebagai zombie. Mereka hidup, tapi dia sudah tidak ada lagi ada fikiran. Dulu kita tahu zombie hanya dalam film semata. Hari ini wujud nyata ditonton oleh jutaan manusia. Mereka manusia, mereka hidup, mereka makan, tapi mereka sudah rosak. Tidak ada lagi ada hati dan fikiran. Siapa yang merosakkan hati dan fikiran mereka? Mereka sendiri. Siapa yang membuat mereka menggunakan khamar, narkotika itu? Yang membuat itu adalah manusia. Yang menghalalkannya, yang membolehkannya, yang membiarkan orang lain melakukan itu. Mereka meninggalkan syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami sudah ajarkan
sudah bawakan, sudah sampaikan melalui lisan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa saja yang meninggalkan syariat ini, dia merosak dirinya. Semakin ditinggalkan syariat, semakin nyata di hadapan manusia. Itu baru satu contoh syariat khamar. Syariat tentang perempuan, waqarna fi buyutikunna, hendaklah perempuan itu duduk di rumah. Sebaik-baik tempat bagi perempuan adalah di rumah. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan perempuan yang beriman, istri-istri perempuan yang beriman, hendaklah mereka, ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, istri dari lelaki yang beriman, hendaklah mereka memanjangkan tudung mereka, memanjangkan pakaian mereka, menutup aurat mereka. Tapi rupanya manusia akhir zaman melawan syariat ini. Perempuan keluar dari rumah. Perempuan tidak lagi menutup rambutnya, membuka badannya. Apa yang terjadi? Ketika lelaki tidak melihat perempuan, yang dia lihat hanya istrinya saja, maka yang paling cantik di dunia adalah istrinya. Bila ada kawannya, sahabatnya yang bertanya kepada dia, menurut engkau, siapakah perempuan yang paling cantik? Maka lelaki beriman berkata, yang paling cantik adalah istri saya. Sebab apa? Sebab dia tak melihat perempuan yang lain. Tapi manakala syariat ini dilawan, semua perempuan membuka auratnya, maka lelaki pun rosak akal dan fikirannya. Dia melihat perempuan, akhirnya apa yang terjadi? Rosaklah rumah tangga. Lelaki tidak lagi mengatakan yang paling cantik adalah istrinya, tapi yang paling cantik adalah orang lain di luar rumahnya. Maka yang selama ini dia katakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku dan bidadariku adalah istriku, maka berubahlah kata-kata itu. Surga tidak lagi di rumah, surga tidak lagi ada di dalam bilik, tapi dia sudah berada di tepi jalan, di tempat-tempat yang orang ramai menyaksikannya. Dan yang paling mengerikan dan menakutkan lagi adalah bila perempuan menutup aurat, maka lelaki teringin mencari perempuan sebab dia rindu melihat perempuan. Tapi manakala syariat ini ditinggalkan, maka perempuan membuka auratnya, maka lelaki sudah terbiasa melihat perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia terbiasa melihat perempuan, maaf, beribu maaf, kata-kata ini tak layak untuk disampaikan, tapi begitulah kenyataan yang ada di akhir zaman. Laki-laki tidak lagi bernafsu kepada perempuan, malahan dia bernafsu pula kepada lelaki. Inilah yang disebut dengan LGBT. Laknat Allah turun. Sebab apa? Sebab manusia sudah terbiasa melihat perempuan, bukan lagi sesuatu yang dirindukan. Ada seorang perempuan dari negeri Yaman, dia dijemput ke Amerika untuk mendapatkan suatu penghargaan. Sampai di sana, dia mendengar mereka berkata, kami sebagai seorang perempuan yang bebas membuka rambut, membuka aurat, maka semakin terbuka, semakin majulah suatu peradaban manusia. Semakin terbuka, semakin modernlah manusia. Maka mendengar sindiran itu, perempuan Yaman muslimah yang menutup aurat itu tersenyum. Kalaulah semakin terbuka, semakin maju, semakin terbuka, semakin bertamadun, maka keralah yang paling maju, karena dialah yang paling terbuka di atas dunia. Sesungguhnya standar tamadun adalah pada fikiran manusia. Dulu filosof-filosof dari Greek berkata, ketika aku berfikir, disitulah aku ada. Maka sesungguhnya yang membezakan manusia dengan haiwan adalah fikiran. Gunakanlah pikiran,
Inilah syariat. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Kenapa tidak gunakan akal? Kenapa tidak gunakan fikiran? Tapi di atas akal ada yang lebih sempurna daripada akal. Akal ada kalanya dia suka. Kalau sudah suka, sebesar gajah pun salah orang, dia tak nampak. Tapi akal ada kalanya benci. Kalau dia sudah benci, sebesar kuman di seberang lautan pun akan nampak. Begitu kata pepatah Melayu. Kalau ada senang di hati, sebesar gajah salah manusia, tak nampak. Tapi kalau sudah benci bersarang di hati dan fikiran, sebesar kuman di seberang lautan akan tampak. Maka yang paling tinggi bukan akal, yang paling tinggi bukan hati, yang paling tinggi adalah syariat. Kalau sudah syariat mengatakan halal, semua kita di Terengganu, semua kita di Semenanjung, semua kita di Nusantara mengatakan halal, maka dia tidak akan berubah menjadi halal. Karena yang paling tinggi bukan akal, yang paling tinggi adalah syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia datang? Tanzilal Azizir Rahim, diturunkan oleh Allah yang Maha Aziz, Maha Kuasa, Ar-Rahim, tapi dia juga Maha Kasih dan Sayang. Kalaulah diperturutkan kuasanya, yang minum khamar mati, LGBT mati, yang berzina mati, yang mencuri mati. Tapi Allah tidak setakat Aziz, dia juga Rahim, dia Maha Kasih, dia Maha Sayang. Kenapa yang berbuat haram tidak dimatikan Allah? Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku, kasih sayangku lebih mendahului azabku. Ada kalanya Allah membiarkan manusia karena rahmannya, karena rahimnya, karena kasihnya, karena sayangnya, dia biarkan melata berjalan di atas muka bumi. Manusia yang paling celaka adalah manusia yang meninggalkan syariat Allah. Berjalan di atas muka bumi milik Allah, bernafas dengan udara punya Allah, dengan paru ciptaan Allah, denyut jantung punya Allah, tapi meninggalkan syariat Allah. Kenapa Allah tidak matikan mereka? Padahal kalau Allah berkehendak, cukup dengan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, mati semuanya. Kenapa Allah biarkan hidup? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Apa kata ahli tafsir? Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Rahman. Rahman, dia berikan kepada semua. Yang bersyariat dia bagi Rahman, yang tak bersyariat pun dapat Rahman. Yang menutup aurat bernafas, yang membuka aurat pun juga bernafas. Yang menerapkan hukum Allah hidup, yang meninggalkan syariat Allah, bahkan yang mengolok-olok pun juga Allah bagi hidup. Tapi ada yang lebih tinggi daripada Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendapatkan Rahim hanya orang yang bersyariat, hanya orang yang bertakwa, hanya orang yang kasih dan sayang, hanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemimpin yang mengajak rakyatnya untuk menegakkan syariat, sesungguhnya dia adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia akan diminta tanggungjawab. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kamu semua akan ditanya pasti, kerana lam dan nun, lam di awal, nun di akhir kata, dia berfungsi sebagai taukid, menekankan makna. Tus'aluna, kamu ditanya. Tapi kalau menekankan makna sungguh, kamu pasti akan ditanya. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, di antara nikmat yang ditanya adalah nikmat kekuasaan. Bagi seorang bapa yang dia akan ditanya istrinya, ahli keluarganya, anak-anaknya saja. Bagi seorang ibu yang akan ditanya tentang dirinya, tentang anaknya. Bagi seorang lelaki yang belum menikah, tiada istri, tiada anak, yang akan ditanya bagaimana matanya, bagaimana dia menjaga telinganya, bagaimana dia melangkahkan kakinya, bagaimana dia mengayunkan tangannya. Tapi menjadi seorang pemimpin, dia akan ditanya tentang semua, bahkan haiwan yang melata, yang teraniaya pun
pun akan ditanya. Itulah mengapa Nabi Sulaiman alaihi salam menahan bala tenteranya. Jangan kamu berjalan, wahai tentera. Nabi Sulaiman menahan. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman mendengar ada panglima perang daripada pasukan semut yang memerintahkan pasukannya. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu di dalam lubang-lubang tanah. Selepas semua semut masuk dalam lubang tanah, barulah Nabi Sulaiman mengizinkan tenteranya untuk berlalu. Kenapa? Karena dia akan ditanya tentang semut yang teraniaya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, Nabi menahan tangan sahabat. Jangan engkau bakar sarang semut. Kenapa? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh ada yang menganiaya semut kecuali Tuhan pemilik api. La yu'adzibu bin nar. Tidak boleh ada yang mengazab, membunuh, menganiaya, mengzalimi dengan api illa rabbun nar, kecuali dia yang memiliki api. Itulah mengapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjalan di tengah malam. Dia dengar ada orang yang mengerang kelaparan. Lalu dia datang ke Baitul Mal. Dia memikul di atas pundaknya. Kenapa? Karena dia akan ditanya, dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dia dilantik menjadi khalifah? Al-qawiyu fikum da'ifun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang kuat hartanya, kuat tenaganya, dia lemah di depan mataku, karena aku akan mengambil zakat daripadanya. Ad-da'ifu fikum qawiyun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang lemah, yang tiada bertenaga, yang tiada kuasa, maka sesungguhnya dia kuat di hadapanku. Kenapa? Aku akan mengambilkan haknya daripada orang-orang yang ada harta, yang ada kuasa. Begitulah kekuasaan ketika diletakkan di tangan orang beriman, dia akan menolong syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah, Allah mengancam dengan tiga ancaman. Faulaika humul fasiqun, faulaika humuz zalimun. Yang paling mengerikan adalah faulaika humul kafirun. Andai kita pilih zalim, maka sesungguhnya orang zalim. Ittaqu zulma, takutlah kamu kepada zalim. Fa inna zulma, karena sesungguhnya zalim. Zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Andai kita pilih fasik, maka fasik pun azabnya masya Allah. Na'uzubillah. Yudhillu bihi kathiran, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kathira, banyak juga yang diberikan Allah hidayah. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah adalah orang-orang yang fasik. Dulu kalau ada orang salah, dia sedar dirinya salah. Kenapa kamu minum khamar? Saya minum khamar kerana saya salah. Kenapa kamu berjudi? Saya berjudi kerana saya salah. Kenapa kamu berzina? Saya berzina kerana saya salah. Hari ini ada orang yang buat dosa, ketika ditanya, kenapa kamu buat dosa? Dia pandai pula berdalil. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Kenapa kamu minum khamar? Kenapa kamu berjudi? Kenapa kamu berzina? Dia bukan mengaku salah, tapi dia bacakan ayat. Yudhillu bihi kathira, wa yahdi bihi kathira. Banyak yang dibagi hidayah, banyak juga yang disesatkan. Yang dibagi hidayah adalah ustaz, sedangkan saya adalah orang yang disesatkan. Saya ni sesat karena Allah menyesatkan saya. Saking banyaknya orang gila, maka orang yang sihat ragu dengan kesihatannya. Ada orang sihat pergi ke rumah hospital yang di sana banyak orang sakit jiwa. Ketika masuk ke dalam pagar, ketika masuk ke dalam laman, maka orang-orang gila yang ramai bertepuk tangan. Selamat datang orang gila. Orang yang sihat berkata, saya yang sihat, kamu yang gila. Begitu masuk ke dalam bilik, datang seorang orang gila. Orang gila kembali bertanya, Tuan sudah lama gila? Orang yang sihat kembali berkata, saya sihat, kamu yang gila. Manakala dia masuk ke dalam, rupanya semakin ramai orang gila.
Orang gila semua tersenyum dan berkata, welcome orang gila. Lama-lama orang sihat pun mulai ragu, sebenarnya aku yang gila atau kamu semua? Begitulah kita hidup di akhir zaman. Orang yang tiada pegangan, orang yang tiada tempat bergantung. Maka hari pertama sama seperti orang yang membawa seekor kucing. Manakala dia bawa seekor kucing berjalan pagi-pagi di hari cuti di akhir tahun, di tengah taman yang indah, dia bawa kucing. Lalu kemudian berjumpa dengan orang pertama. Orang pertama berkata, cantik juga anjing engkau. Dia berkata, ini kucing, ini bukan anjing. Lalu kemudian tak lama selepas itu, dia berjumpa lagi dengan 2-3 orang ramai. Semua mereka berkata, memang cantik anjing yang engkau bawa. Dia berkata, kamu semua tak sedar, yang saya bawa ini kucing, ini bukan anjing. Lama-lama dia berjumpa di padang. Semua orang di padang itu berkata, anjing engkau memang cantik, memang elok. Di mana engkau beli? Lama-lama dia ragu, apa yang aku bawa ni, anjing ke atau kucing? Betul kata Allah, wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Itulah mengapa kita dilarang bersendirian. Man syadza syadza fil nar, siapa yang sendirian, sendirian masuk neraka. Kita disuruh berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Hari ini manakala kita berjamaah, kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita merasa dahsyat. Bersyariat itu indah. Ustaz Azhar Idrus mengatakan bersyariat itu indah. Ustaz Abdul Somad mengatakan indah. Para Datuk Seri, Datuk-Datuk kita mengatakan bersyariat itu indah. Maka orang yang lemah semakin kuat. Tapi bila kita sendirian, berada di tengah orang yang mengolok-olok syariah, yang mengejek syariah, yang menginjak syariah, yang merendahkan syariat, lama-lama kita pun akan terikut. Maka duduklah bersama orang yang kalau kita duduk bersamanya, selamat keyakinan kita. Kun ma'allah, duduk bersama Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu tidak mampu bersama dengan Allah, duduklah bersama orang. Kalau engkau pandang wajahnya, dia mengingatkan engkau pada Allah. Kalau kau dengar kata-katanya, mengingatkan engkau kepada Allah. Kalau kau duduk berzikir bersamanya, kata-katanya, zikirnya, tazkirahnya, membuat engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pemuda-pemuda belia-belia kita berkata, kenapalah saya hidup di zaman ini Ustaz Abdul Somad? Kenapa saya hidup di tahun 2023? Kenapa saya tak hidup di zaman Rasulullah? Kenapa saya tak hidup di zaman Nabi? Orang yang berkata begini, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, menyalahkan malaikat. Kenapa saya tak hidup di zaman lampau? Kalau ada orang hari ini berkata demikian, sampaikanlah pada mereka, andai engkau hidup di zaman Rasulullah, belum tentu juga ikut Rasulullah. Mungkin ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Kita ditakdirkan Allah hidup di zaman ini. Kita ditakdirkan Allah hidup di akhir zaman. Itu karena cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu kita sanggup hidup. Bayangkan ketika semua orang mengatakan yang mengikut Nabi Muhammad itu majnun, gila. Asatirul awalin, dongeng semata. Sahir, tukang sihir. Rajulun mas'ur, orang yang kena sihir. Kita belum tentu sekuat Bilal yang berkata ahad, ahad. Kita belum tentu sekuat Suhaib Ar-Rumi, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan perniagaan. Kita belum tentu sekuat Abdurrahman bin Auf yang hanya membawa sebatang badan, yang membawa hanya baju sehelai, pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allah takdirkan kita hidup hari ini kerana Allah sayang dengan kita. Ada orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti mereka akan minum dari aud, dari telagaku ini mereka akan minum. Sahabat bertanya, kami ya Rasulullah, antum ashabi, kamu sahabatku. Lalu mereka siapa ya Rasulullah? Mereka adalah ikhwani, mereka adalah saudaraku. Siapa mereka ikhwani itu ya Rasulullah? Amanubi, mereka percaya kepadaku. Walam yarauni,
walaupun mereka tak pernah melihat aku, mereka tak pernah berjuang bersamaku, mereka tidak pernah sholat di Masjid Nabawi bersamaku, tapi mereka percaya kepadaku. Jarak aku dengan mereka 1445 tahun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bukan di Arab, kita tidak duduk bersama Nabi di Masjid Nabawi, kita tidak ikut perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar. Kita hidup di bumi Melayu, tapi insyaallah hati kita rindu kepada dia. Kita ingin berada di hadapannya, tapi rupa-rupanya takdir menjauhkan kita. Takdir yang menjauhkan kita, jarak tempat jauh dari Jazirah Arab ke Semenanjung. Jarak waktu jauh dari Salaf kepada Khalaf, sampailah kepada 1445. Tapi di balik itu semua ada kecintaan. Dulu orang berkata, nanti akan ada yang bernama internet. Bila dia ada, maka umat akan rosak. Pemuda-pemuda akalnya dirosakkan. Mereka munculkan namanya YouTube. Mereka buat yang namanya Instagram. Mereka buat yang namanya Twitter. Ini akan merosakkan pemuda kita. Belia kita akan rosak. Tapi hari ini apa yang terjadi? Pemuda-pemuda belia mengenal Ustaz Abdul Somad itu melalui YouTube. Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Orang mengatakan, nanti bila ada yang namanya Instagram, orang akan lupa, orang akan scroll, lalai kepada tazkirah, meninggalkan sholat berjamaah. Hari ini apa yang terjadi? Pemuda-pemuda belia, mereka mengenal ulama-ulama mereka melalui social media. Memanglah dia seperti pisau. Pisau bila dipakai memotong ayam, memotong itik, memotong kerbau, maka dia menjadi amal, menyebut nama Allah. Tapi bila dipotongkan ke urat, dipotongkan ke leher, dia akan membunuh diri. Begitu juga dengan sosial media kita. Bila kita pakai untuk dakwah, kita pakai sebagai wasilah, kita pakai sebagai watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr, maka sesungguhnya semua itu akan menjadi amal. Dulu awal-awal kemunculannya, semua orang berkata, ini TikTok akan merosakkan semua pemuda belia kita. Sebab bila dibuka TikTok, isinya dua saja, ulat pinang dengan ulat sagu. Tapi hari ini apa yang terjadi? Solawat, zikir, tazkirah, semuanya ada. Tinggal kita lagi memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan matanya, mensucikan telinganya, mensucikan hatinya. Qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotorinya. Bila datang lalat, lalat terbang di atas angin, rupanya lalat masuk ke dalam cawan. Nabi mengatur tentang lalat masuk ke dalam cawan. Idza dakhala az-zubab fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke dalam cawan kamu, falyughmishu, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an. Pada satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra shifa. Tapi dalam satu sayapnya lagi ada ubat penawar. Kalau lalat masuk ke dalam cawan air minum diatur dalam Islam, apalagi dengan ekonomi, apalagi dengan politik, apalagi dengan hukum halal haram. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, maka jangan menguap selebar-lebarnya, tahan. Kalau menguap diatur oleh Islam, apalagi masalah pemerintahan, apalagi masalah hubungan negara, apalagi masalah hubungan ekonomi. Idza atisa ahadukum, kalau kamu bersin, falyadha' yadayhi ala kaffayhi, letakkanlah tangan di wajah, walyakhfid sautahu, maka ringankanlah suara, kecilkan suara. Jangan bersin dengan suara yang menggelegar. Kalau bersin menguap, lalat masuk ke dalam bejana, masuk ke dalam cawan,
diatur dalam Islam, apalagi masalah muamalah, masalah ekonomi, masalah kehidupan bernegara. Begitulah Islam. Maka datanglah para ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, meninggal tahun 450 Hijrah. Kitab itu sudah berumur 1000 tahun. Dia bernama Al-Imam Al-Mawardi. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan. Mengatur bagaimana mengangkat pemimpin, bagaimana menasihati pemimpin, bagaimana seorang pemimpin dimuliakan, dihormati. Maka itulah ajaran Islam. Kita suruh masuk ke dalam ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah ke dalam Islam, kafah, secara keseluruhan, syariatnya, akidahnya, akhlaknya, dan fikah terbagi lagi, ibadahnya, muamalahnya, ekonomiknya, siasahnya. Ada fikah yang terkait dengan ibadah, solat, puasa, haji, umrah. Ada fikah yang terkait dengan muamalah, rahan, gadai menggadai, baik jual beli, hutang piutang, mudharabah bagi hasil. Ada fikah yang terkait dengan siasah, al-khilafah namanya, nama lainnya as-siasah as-syar'iyah. Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutnya fiqhud daulah. Ada lagi yang terkait dengan hukum hakam, ekonomik, muamalah namanya. Begitulah luasnya Islam. Islam diturunkan Allah sebagai syariah, syari jalan, syariah way of life, jalan orang bagaimana menjalani hidup. Manusia kalau dia berpikir dari mana dia datang, berapa lama dia di sini, kemana dia akan kembali. Apa kata Socrates, seorang filosof dari Greek, manusia perlu hidup 500 tahun untuk berpikir dari mana dia datang. Karena Allah Maha Kasih dan Sayang, Dia tidak suruh kita berpikir lama-lama. Kalau 500 nak berpikir, 500 tahun duduk berpikir, bagaimana nak mencari makan, bagaimana nak berbini, beranak, bagaimana nak mencari nafkah. Kalau hanya berpikir, maka Allah turunkan malaikat, Allah turunkan rasul-rasul untuk mengajarkan kepada manusia dari mana kita datang. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada anak cucu keturunan Adam. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhada. Allah mengambil persaksian dalam sembahyang tadi, kita bersaksi asyhadu, tapi dulu asyhada, Allah yang mengambil persaksian. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada daging. Saat itu hanya ada roh, roh saya, roh Datuk Seri, roh Datuk, roh Datin, roh pemuda belia, semua roh kita berkumpul. Saat itu Allah bertanya dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu, bukankah aku ini Tuhan kamu. Semua kita saat itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Tiada siapa di antara kita yang mengingat itu, karena kita manusia, manusia dari kata nasya, nasya artinya lupa. Kita lupa dari mana kita datang, kita lupa kita sudah berjanji kepada Allah. Antaqulu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat kamu akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa, kami tak ingat, kami tak tahu. Sekuat-kuatnya akal manusia, dia hanya mampu mengingat umur 5 tahun. Saya lahir tahun 1977. Tahun 1982, datuk saya, ayah daripada ibu saya meninggal dunia. Saya masih ingat, kami mengantar ke kuburnya. Saya pejamkan mata, saya ingat muazzin ada yang mengumandangkan azan. Saya ingat ibu saya menangis kerana ayahnya meninggal dunia. Tapi yang sebelum itu kita tak ingat. Kita tak ingat bila ayah kita mengazankan ke telinga kita. Kita tak ingat berapa kali kita jatuh belajar berjalan. Kita tak ingat bagaimana kita merangkak. Kita tak ingat bagaimana kita lahir. Kalau saat merangkak, jatuh, berjalan, azan pun kita tak ingat, apatah lagi saat ruh
sedang diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian roh tadi dikirimkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah air, summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk darah, summa yakunu mudghatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk daging, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari, 4 bulan. Yursalul malaku, dikirim malaikat, datang malaikat membawa roh masuk ke dalam perut seorang perempuan. Perempuan itu berada di Terengganu, maka lelaki yang lahir itu menjadi orang Terengganu. Masuk roh ke dalam perut seorang perempuan, perempuan itu berada nun di Sumatera seberang, maka dia pun menjadi orang Sumatera. Masuk ke dalam perut orang yang ada di Afrika, berbeza kulitnya, berbeza bahasanya, tapi dia tetaplah datang dari Tuhan yang sama. Dari mana kita datang? Inna lillah. Kemana kita akan kembali? Wa inna ilaihi raji'un. Untuk apa kita berada di sini? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diangkat Allah berada di sini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dunia ini pernah diserahkan kepada jin, tapi hancur kacau balau. Kepala menjadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau ingin diserahkan kepada haiwan, haiwan tiada akal. Diserahkan kepada malaikat, malaikat tiada nafsu. Dia hanya akan bertasbih, bertahmid. Tiada binaan yang kokoh, tiada jalan yang elok, tiada kapal di tengah lautan, kerana tidak ada hawa nafsu. Allah ciptakan satu makhluk, dia ada hawa nafsu, tapi dia ada akal. Dia ada akal, tapi dia ada hawa nafsu. Manakala dia condong kepada nafsu, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Manakala dia condong kepada akal, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Wa idh qulna lil malaika, ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, bersujud kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersimpuh, semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia tidak mahu bersujud? Allah bertanya. Allah bertanya bukan kerana Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Allah ingin bagi tahu kepada sesiapa yang tak tahu, kepada siapa yang tak ingin tahu, kepada sesiapa yang tak mahu tahu. Apa kata Allah? Ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Mengapa engkau tidak mahu sujud kepada Adam? Idh amartuka, ketika aku perintahkan kepada engkau. Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih mulia, aku lebih tinggi, aku lebih hebat, aku lebih kaya, aku lebih bersih, aku lebih berkuasa, aku lebih berilmu. Bila kita tengok dalam Quran, semua yang berkata saya, semua yang berkata aku, mereka adalah makhluk-makhluk yang lupa. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Apa kata Harun? Innama utituhu ala ilmin indi, harta saya, kunci-kuncinya yang dipikul oleh bala tentera. Innama utituhu ala ilmin indi, itu karena ilmu yang ada pada diriku. Maka manusia disadarkan, khalaqakum min turab, kamu diciptakan dari tanah, nanti akan kembali kepada tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Di mana kemuliaanmu? Kemuliaanmu hanya ada pada inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita ini yang paling hebat? Khairun nas, yang paling baik. Anfa'uhum linnas, yang mendatangkan manfaat untuk orang lain. Bukankah yang membuat lampu ini mendatangkan manfaat? Bukankah yang membuat mic ini mendatangkan manfaat? Bukankah yang membuat dunia begitu indah mendatangkan manfaat? Ya, tapi mereka belum tentu selamat. Kenapa? Karena tiada iman dalam dirinya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, siapa yang mencari agama yang tidak dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang diteruskan kepada Nabi Musa, yang dilanjutkan oleh Nabi Isa, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, faqad safiha nafsah, dialah orang yang paling bodoh, dialah orang yang paling tiada berakal. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari jalan tidur 8 jam, bekerja 8 jam, yang tersisa untuk kita tinggal lagi 8 jam, berapa waktu yang habis? Orang tidur 8 jam, selepas itu esok bekerja mencari nafkah, lalu yang baki tersisa hanyalah waktu yang tak banyak lagi untuk umat manusia. Tapi waktu ini akan ditanya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa kita diciptakan di sini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat ibadah, puasa sunat Isnin Khamis ibadah, bersolawat ibadah, berzikir ibadah. Tapi jangan lupa menegakkan syariat Allah, itu adalah ibadah yang paling sempurna. Ma la yatimmul wajib illa bihi. Kalau tidak sempurna solat kerana dia, kalau tidak sempurna haji kerana dia, maka dia pun ikut menjadi wajib. Tidak sempurna ibadah kalau tidak ada pemimpin yang adil, yang menjaga masjid, yang menjaga baitullah, yang menjaga baitul mal. Ini semua adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, indahnya bersyariat itu kalau disadari oleh manusia. Semua yang manis belum tentu indah, kerana dia boleh menyebabkan penyakit gula. Semua yang pahit belum tentu buruk, boleh jadi yang pahit itu menjadi obat. Begitu juga dengan bersyariat, mungkin pada awalnya kita marah, kenapa ini haram, kenapa mesti bangun tengah malam, kenapa kita mesti salat berjamaah. Berawal daripada marah, lama-lama kita menjadi suka, lama-lama kita menjadi rindu, lama-lama kita menjadi berhajat. Begitulah syariat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ajarkan kepada anak kita, kita bersyariat dari mulai kita jaga pagi, kita bersyariat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masuk ke toilet, ke tandas, bersyariat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Manapada keluar kita bersyariat, ghufranaka. Manakala ke masjid kita bersyariat, Allah maftah li abwaba rahmatik. Sayangnya syariat hanya terbatas doa. Sedihnya syariat hanya terbatas zikir dalam masjid. Ada yang lebih daripada itu. Bagaimana dengan kekuasaan? Bagaimana dengan politik? Bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan berniaga? Ini semua adalah syariat. Ini semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa Ramadan. Walaupun kita beribadah satu bulan, tapi ibadah Ramadan hanya satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang paling panjang Al-Baqarah 282, satu muka surat. Ayat berbicara tentang hutang, tentang duit, tentang belanja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu berjanji hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai pada batas waktu yang tertentu, faktubuh, tulislah. Hari ini banyak orang yang menghafal doa, menghafal zikir, doa makan, doa tidur, doa masuk tandas, doa masuk masjid. Tapi manakala hutang piutang, kata dia, kita dah sama-sama kawan, kita dah sama-sama tahu, maka hutang tidak perlu ditulis. Sesungguhnya sudah meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bersyariat maulid, mengingat Nabi, cinta pada Nabi, baik, maulid Nabi tak salah, cinta kepada Nabi tak salah, sampai tengah malam berzikir, bermunajat tak salah.
Tapi manakala membagi harta warisan, kita dah sama tahu, kita adik-beradik, keperluan kita sama, belanja kita sama, kita tak perlu ikut hukum Allah. Seakan-akan dia berkata, tentang masalah solat, saya ikut hukum Allah. Tentang puasa, ikut hukum Allah. Tentang haji, ikut hukum Allah. Tapi tentang harta warisan, rasanya kami lebih tahu daripada Allah. Walaupun mulutnya tak berkata demikian, tapi perbuatan, kadang ada orang menjaga lisan, menjaga mulut, tapi perbuatannya lebih menyakitkan daripada mulutnya. Orang-orang yang tidak menulis perjanjian hutang piutang, manusia yang tidak membagi harta warisan menurut hukum Allah, suami yang membiarkan istri meninggalkan syariat, sesungguhnya walaupun mereka berkata kami Islam, kami tak pernah mengolok agama, mereka sedang mengolok agama bukan dengan lisannya, bukan dengan tulisannya, tapi dengan perbuatan. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, lebih kuat daripada kata-kata. 1000 kata dengan kelembutan kebaikan. Islam rahmatan lil alamin, Islam penyayang, Islam bukan marah-marah, Islam bukan mengamuk, Islam tidak menghilangkan marah, Islam menempatkan marah pada tempatnya. Ketika Nabi diolok, Nabi tidak marah. Apa kata orang Yahudi? Assalamu alayka, dibalas oleh Sayyidatuna Aisyah, wa alaikumussalam wal la'nah, matilah engkau ya Muhammad, dibalas oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa alaikumussalam, kamu mun mati, wal la'nah, kamu dilaknat Allah. Apa jawab Nabi? Rifqan ya Aisyah, bersikap lembutlah wahai Aisyah. Mahlan ya Aisyah, bersikap baiklah wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli, Allah suka menengok kita bersikap baik dan lembut. Nabi tidak marah. Bila Nabi marah? Kalau dirinya Nabi tak marah. Tapi kalau sudah agama, alim ulama, 70 da'i dibunuh, maka apa yang terjadi? Nabi mengangkat tangan, qanata syahran, melaknat 1 bulan. Allah mal'an ri'il, Allah mal'an zakwan, Allah mal'an usayyah, laknat ri'il, laknat zakwan, laknat usayyah. Karena mereka sudah membunuh da'i-da'i. Hari ini da'i tidak dibunuh, nyawanya tidak hilang. Dia dibiarkan, tapi dibunuh nama baiknya dengan akun-akun yang merosak nama. Siapa yang Ustaz masuk? Yang saya maksud diri saya sendiri, Abdul Somad. Berapa banyak orang yang merosakkan nama baik? Abdul Somad, engkau pembohong. Abdul Somad, engkau penipu. Abdul Somad, engkau Ustaz tak betul. Dari mana Ustaz tahu? Saya tengok juga komen-komen yang ada di Instagram dan di YouTube itu. Bila 1-2 orang mengolok, mengejek kita, sedih hati kita, hiba hati kita. Tapi rupanya bila Abdul Somad sampai ke Terengganu, maka di depan puluhan ribu orang dikatakan Abdul Somad bukan pembohong, Abdul Somad bukan penjahat, Abdul Somad bukan penjual agama, dia adalah da'i Nusantara. Dikuatkan oleh orang ramai di Terengganu. Hanya Allah yang dapat membalas segala kebaikan. Datuk-datuk, datin-datin, orang yang sudah berbuat baik, Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia ingin melihat hati hambanya, dia jatuhkan serendah-rendahnya sampai tak ada tempat berpegang. Berhadap kepada istri Khadijah meninggal dunia, berharap kepada paman Abu Talib meninggal dunia, berharap kepada orang Taif. Orang Taif melempar dengan batu. Nabi tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Nabi tidak disambut dengan marhaban ya nural aini. Sampai di Taif, mereka lempar dengan batu. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengangkat tangan. Allahumma ya Allah, ilaika asku du'afa quwwati, kepada engkau aku mengadu kelemahan diriku. Wa qillati hilati, wa qillati hilati, aku tak berdaya. Wahawani alam nas, aku hina, dilemahkan oleh manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkau rab tempat berlindung. Dimatikan Allah ayahnya Abdullah, dimatikan Allah ibunya Aminah, dimatikan Allah istrinya Khadijah, dipanggil Allah pamannya Abu Talib, dibuat Allah orang
yang ada di Taif melemparnya. Apa yang diinginkan Allah? Ingin mengajarkan kita, kalau tak ada lagi manusia yang boleh tempat kita bergantung, berlindung, saat itu kita mengangkat tangan dan berkata, Allahu Akbar. Hidup ini kecil, tak sampai nisfa jinahi ba'udah. Hidup ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang tahu dunia, maka dunia ini kecil baginya. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka dunia ini tiada apa-apanya. Seandainya dunia ini hanya setengah sayap nyamuk, kalau dapat jangan berbahagia, karena yang engkau dapatkan hanya setengah sayap nyamuk. Kalau tak dapat pun jangan bersedih. Kenapa? Karena yang hilang itu pun hanya setengah sayap nyamuk. Pemuda-pemuda, belia-belia Islam, mujahid fisabilillah, kalau kamu belum mampu berdakwah, maka balik dari menyampaikan tausiah ini, balik nanti ke rumah masing-masing, tangkaplah seekor nyamuk. Ambil sayapnya. Hai guys, inilah dunia. Bila kau dapat, jangan bangga, jangan bahagia, karena yang kau dapat hanya setengah sayap nyamuk. Bila tak dapat, jangan bersedih, jangan berputus asa, jangan berduka lara, karena yang hilang itu pun hanya setengah sayap nyamuk. Ad-dunya jif, dunia ini bangkai. Siapa yang ingin mendapat dunia, maka falyasbir ala mukhalatatil kilab. Dunia ini bangkai. Siapa yang berebut-rebut dunia, maka bersabarlah berebut-rebut dengan anjing yang buas. Tapi jangan sebab tazkirah Ustaz Abdul Somad, esok semua pemuda belia kita hanya berzikir di masjid, meninggalkan politik, meninggalkan ekonomi, meninggalkan persaingan. Bila ditanya, kenapa kamu tak berpolitik? Kenapa kamu tidak bangkitkan ekonomi umat? Kenapa kamu tidak bersyariat? Dunia hanya setengah sayap nyamuk. Ini tak betul. Kita tetap ingin menguasai dunia seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tetap ingin merebut dunia seperti Muhammad Al-Fatih. Mengambil dunia bukan untuk dunia, tapi untuk menuju akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunya. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Wala akhiratahu lidunyahu. Orang yang baik bukan meninggalkan akhirat untuk di dunia. Liusiba minhuma jami'an. Dapat dua-duanya sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam menegakkan syariat, ada orang yang hanya berkhutbah menyampaikan tazkirah, tapi ada orang yang bertungkus lumus, bersusah payah, darah, nyawa, tetes peluh keringat dan air mata. Siapa di antara kita yang paling mulia? Yang paling mulia adalah mukhlasina lahuddin, orang yang ikhlas karena agama. Mudah-mudahan yang mentaja program kita ini, semua yang bersusah payah dibalas Allah dengan kebaikan, dipanjangkan Allah umurnya, diberkahi rezekinya, hartanya, kuasanya. Terengganu tetap dalam lindungan Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada pemimpinnya dilindungi Allah, dijauhkan daripada segala fitnah, dijadikan sebagai imamun adilun, pemimpin yang adil, yang mendapatkan naungan satu di antara tujuh sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Itulah agaknya yang boleh disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad dari pukul 10 suku hingga sekarang 11 suku. Mudah-mudahan 60 menit yang Al-Faqir sampaikan ini menjadi nasihat untuk yang menyampaikan, supaya lebih yakin, lebih bersemangat, supaya umat kembali kepada syariat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Mohon maaf atas segala kekhilafan, banyak kata yang tak berkenan di hati. Kalau galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari, tapi tak ada yang boleh menghilangkannya kecuali maaf yang ada di hati. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.